Kegiatan seni dan budaya NTT di Mall Mangga 2 Square menampilkan kain tenun terpanjang yang berasal dari Kabupaten Saburajua. Kain tenun ini panjangnya 68 meter, lebar 91 cm dan dibentang sepanjang jalan Mall Mangga 2 Square, yang dipimpin langsung oleh Bapak Ibrahim Direlogo. Kain tenun ini dibuat pada tahun 2013, untuk memperingati HUT RI yang ke-68 tahun, Indonesia Merdeka. Harapan dari masyarakat Saburajua, agar kain tenun ikat sepanjang 68 meter ini, yang dibuat tanpa ada sambungan kain, agar dipajangkan dan dipersembahkan untuk negara, melalui Bapak Presiden Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo.